Double kill kan? Woo! Yo, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue itu Hendrawannya mah bro, oke? Hendrawannya cowok, oke? Jadi seperti yang kalian lihat di judul, di video kali ini kita bakal nyobain hero baru yang mainnya itu One-One. Sebenarnya cukup lama juga sih, tapi menurut gue sih enak sih kayaknya One-One nih. Gue tadi barusan coba men, gue udah record, tapi gue gak MVP, jadi gak usah di-upload. Gue, kita tuh harus hebat gitu kalau upload. Pokoknya kita ulang lagi ya men, kita pick One-One intinya. Jadi buat kalian pokoknya yang belum subscribe, gue lebih pakai ini sih. Tadi gue kan pakai anu enaknya, kayaknya enak lebih enak pakai Flicker. Ngalah lah Leslie lah, tolong lah. Alhamdulillah. Jadi lebih enak pakai Flicker sih menurut gue. Soalnya kabur warna-warni ini susah men. Tapi tergantung kita aja sih enaknya pakai apa nih. Mic di sini aja kalau kalian nggak lihat nih. Tergantung kalian juga sih men. Pokoknya menurut gue sih mantep-mantep aja sih warna-warni ini, coba lihat tuh. 5 kali pertandingan, 80%. Kayaknya baru 1 kali kalah deh. Padahal gue baru-baru nyoba One-One, langsung berani main di rank. Tapi gak apa-apa karena rank gue GM, jadi santuy aja. Pokoknya menurut gue sih mantap. Ingat, kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya man. Dan silahkan, kalau kalian suka di like videonya, kalau gak suka di like aja. Silahkan komen, komen di bawah mau konten apa selanjutnya man. Dan jangan lupa follow Instagram Hendrawan di sini nih, pokoknya ada ntar gue taro supaya kalian tahu gitu kapan gue upload video gitu. Kan biar kalian tahu gitu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng biar setiap kali gue upload kalian gak ketinggalan video terbaru dari Hendrawan. Nah gitu kan enak, kita sama-sama enak men. Welcome to Mobile Analog. Gak ada yang nonton men. Silakan follow Hendrawan. Ini susah kali ngatur ininya. Udahlah gini aja. Pokoknya lihat aja, aduh jaringan gue lagi. Masa jaringan gue gini? Keturut sendirian ini? Ini gak jelas. Udah war nih. Seandainya gue nggak nge-lag tadi, kita bisa nge-kill 2. Ini karena nge-lag. Masa gue pakai harus jaringan gue sendiri, men? Nah, asal kalian tahu WP ini di dekat gue nih. Nih, kalau kalian mau lihat nih WP nih. Nih gue tampilin WP nih, cuk. Nih WP nih, ini WP. Udah di dekat gue masih aja lemot. Nah, udah, tapi kuning kalau kita pakai jaringan sendiri, cok. Akhirnya gue pakai jaringan gue sendiri ya, men. Oke, gue bisa comeback nih. Bisa nih, bisa. Ayo tolong sini bab kasih gue ya LC ya, nggak dikasih dong. Itu di atas dibiarin, parah pada ke tengah semua, nggak jelas nih tim anjir. Lu bikin kenapa ulti di sana? Gak ambil mengomang, kelomang. Tapi kasih gue ya. Ah. Udah perang aja nggak nungguin kita. Ah.
Gak apa-apa, walaupun kita udah dari awal kita nge-lag tadi, kita bisa nge-kill 2 men. Tenang kan, Wanwan Hendrawan tuh Wanwan Hendrawan. Si Wanwan Hendrawan bakal bisa membalikkan keadaan. Harus bisa membalikkan keadaan nih, cok. Hey, los. Walaupun kita udah dikalahin tadi. Speaker gua enggak ada lagi. Berani gue lah. Tuh dapat kita kan ngekill. Triple kill. Mana paninya? Oke, jauh. Gak usah. Paninya kabur. Mantap kan? Mantap wan-wan gue. Walaupun gue dari tadi jaringan gue pakai jaringan sendiri tuh. Tapi gue bisa menang gitu men, walaupun kuning-kuning hijau ya, daripada merah kan pakai anu, pakai apa tadi. Gak berani dia. Sini cu, nih cu, bantuin gue cu. Lo gak bantuin gue kalian. Kenapa anda Xbrok? Xbrok atau siapa namanya? Lupa gua. Gua lama gak main ML, tengah hancur lagi cu. Oke, okay. Ayo kita ke tengah semuanya. Kita serbu ini tank. Si Nana dong kill. Gak berani kan dia. Anehnya gak berani cu. Maksudnya gua apa anda pani? Ini AFK ya si anunya. Enggak tahu deh. Oke, rame cuy, rame. Ah, gua enggak dapat assist lagi. Ah! Ah, panican, mampus kau. Wah, Hendrawan lumayan naik nih. Oke, Hendrawan mulai naik level ya, walaupun AFK dari awal-awal tapi bisa membalok ya kan. Menang kan? Nah, kan kalian gak percaya, Wanwan itu hero yang sakit men, walaupun gue banyak mati tadi karena jaringan. Bener kan? Fokus ya, fokus. Biar menang gitu. Kasih gua lah. Enaknya tuh gini Wanwan men. Oke, ambil. Ambil aja deh. Ambil itu cowok. Jangan lo ambil. Oke. Okay. Oh, udah rame di sana. Oke, sini kalau mau war. Gua enggak takut kok. Tunggu, mati kau di sana. Percaya kan? Mundur dulu. Kita farming dulu bentar, mundur. Tungguin wan-wan gua jadi. Udah lumayan jadi ya men.
Mampus kau kan gak bisa kan? Tukil cu, gue gak sempet juga jauh paninya. Udah lu sekarang tadi kenal ulti gue. Siapa nyuruh putar-putar kabel di tempat gua? Wan-wan tuh gak bisa kabel jadi putar di tempatnya. Tunggulah. War dong. Oke, dapat. Oke, badangnya satu lagi tuh. Gua nih dapat nih. Kalau kalian enggak dapat, gua dapat. Ya enggak dapat gua. Menang kan kita akhirnya. Walaupun awal-awal jadi dengan gua nih, tapi bisa menang. Digesek-gesek tuh kasihan. Kabur dia. Mundur dulu cu, nunggu rame dulu cu. Itu ultinya. Enak kan pakai wan-wan. Gue nggak ada ulti, kalau ada ulti dapat tadi tuh jauh. Tampil gold dulu cu, nggak dapat lagi anunya panahnya. Attack speed ya, aduh dia sampah lagi. Walaupun gue paling rendah, yang penting kita bisa comeback ya. Dikit lagi coba padahal. Mundur dulu. Nanya FK lagi, kita ngisi mana dulu men, ngisi mana yang penting kita udah menang ya. Istilahnya wan-wan ini lumayan sih menurut gue sih, sakit sih kalau udah jadi. Ini wan-wan gue gak jadi men, karena tadi FK gara-gara FK di awal-awal kita gak dapet. Mungkin kita coba ulang lagi abis nih. Double kill kan? Woo! Triple kill! Woo! Wan-wan Hendrawan sudah mendapatkan triple kill. Gimana? Enak kan? Jelas. Ini end aja langsung. Ini udah bisa di end. Ini gua end nih, kita lihat. Tak. Sakitnya gimana tuh? Belum kalau pakai inspire. Kan Wan-wan Hendrawan. Main kan hero wan-wan jelas dong kan, hero baru tuh pasti OP. Gue nggak tahu di epic, di draft pick di mana tau enggak, yang nggak tahu sih gue. Ini bentar lagi epic gue yang satu lagi, gue paling pusing terus. Jadi intinya menurut gue wan-wan ini enak sih, walaupun gue nggak MVP tapi nggak apa-apa, yang penting menurut gue mantep sih hero nya. Oke dah, mungkin siapa yang jadi jauh bedanya mungkin segini aja tuh videonya coy. Gimana menurut kalian ya? Jadi mohon maaf gue tadi ada AFK sedikit, ada kesalahan. Jadi pokoknya mungkin segini aja dulu videonya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya Mabroke.
di subscribe aja. Sampai jumpa di next video Mobile Legends ML. Bye.